Halo guys, balik lagi di channel gue Iksora. Di video kali ini, saya udah tahu belum kita mau kemana? Belum. Saya tadi tiba-tiba langsung pergi aja gitu ya. Jadi, karena aku lagi seneng, aku lagi bersyukur sama semuanya. Aku hari ini pengen aku didedikasikan buat nyenengin saya. Sekarang sayang pengen apa aja, terserah. Sayang boleh request mau ngapain aja. Pokoknya terserah sayang, sayang hari ini pengen ngapain aja. Mau gak cuma satu hal, gak apa-apa. Bebas berapa hal, bilang ke aku, kita akan lakuin semuanya. Apa ya? Coba ayo. Aduh, kita lagi OTW mau ke Grand Med. Macetnya minta ampun. Ini sampai berhenti nih. Ini mobil benar-benar berhenti. Jadi tadi kita stuck di jalan doang. Bener. Iya. Hah? Iya? Kok iya? Kenapa? Kakak aku nitip barang. Apa tuh? Ya udah nggak tinggal dibeli. Tapi nggak ada deh kayaknya di situ. Apa tema? Ini mouse gaming. Oh mouse gaming. Oh mouse. Emang beda ya? Mouse komputer yang buat ngegame. Emang beda ya? Beda. Kalau mouse gaming tuh yang punya kayak punya aku punya di rumah itu mouse gaming. Jadi kayak ada pencetannya di kanan di bawah. Ini ada pencetannya gitu-gitu. Jadi nggak cuma klik kanan klik kiri tengah. Di sini ada pencetan-pencetan lagi. Ya belinya di mana? Kalau peralatan komputer sih menurutku di Mangga 2 sih yang paling apa namanya? Lengkap dan bagus gitu. Bisa ke sana. Udah sore banget. Kita nyampe sana pasti udah tutup sih. Ya. Lihat Shopee aja. Di Shopee itu bisa ini, bisa dikirim langsung. Bisa pakai ada bisa pakai instant courier sama same day service gitu. Jadi benar-benar langsung hari itu juga dikirim. Tapi emang ada. Apa mouse gaming? Ada banget lah. Banyak kali saya. Aku beli beberapa peralatan komputerku, kayak keyboardku, mousepadku. Mousepad tau kan? Yang tempat. Tahu. Mousepadku, keyboardku itu headset itu aku beli lewat Shopee semua. Iya, benar. Ya udah deh. Karena aku mager ke Mangga 2 kan jauh banget. Coba ya aku cek di Shopee. Iya. Coba deh saya cek deh. Kayaknya waktu itu di Shopee itu kayak ada promo gitu ya. Bentar, aku buka Shopee dulu. Oh iya benar. Apa tuh promonya? Ada promo tanggal 27 Agustus sampai 12 September. Ada Shopee 99 Super Shopping Day. Wah, ngapain tuh? Maksudnya apa aja tuh? Bentar. Shopee 99 Shopping Day. Super Shopping Day. Super Shopping Day. Dan ini puncak promonya dari tanggal 9 September. Puncak promonya 9 September. Tapi selama di periode ini tulisannya juga banyak banget promo kayak super goyang Shopee berhadiah 9,9 miliar, Mas. Hah? 9, serius? 9 miliar. Itu 9,9 miliar. Betul. Terus habis itu ada super flash sale juga. Gimana semua produk harganya cuma Rp99. Hah? Dan super brand festival diskon hingga 99%. Waduh. Ini serba. Kalau yang diskon-diskon murah-murah gini nih merah paling semangat. Iya, jadi bentar-bentar. Ini jadinya keinget banget deh tanggal 9 kan? 9 September. 9 September super goyang Shopee berhadiah 9,9 miliar. Siap. Terus super flash sale di mana semua produk harganya cuma Rp99. Wah, gila sih itu murah. Dan super brand festival diskon hingga 99%. Jadi semuanya serba 9 puncak di tanggal 9 September. Wow. Lagi banyak banget promo. Untung Mas Soalnya ngingetin tadi beli di Shopee aja. Makanya, soalnya aku emang kalau beli apa-apa online lewatin di Shopee, enak soalnya. Dan kita sekarang kita jadi enggak perlu bikin waktu lagi buat ke Mangga 2. Iya, makanya. Aku tuh gitu kalau misalnya pas lagi kayak gini nih, kondisi urgent atau kondisi mager kemana-mana dan butuh cepet, aku tuh sering banget bersyukur kayak hidup di era kita sekarang ini gitu loh. Aku sering banget bersyukur hidup di era ini dan kayak Shopee tuh bener-bener ngebantu banget, sumpah. Kayak tinggal tet, instant courier, nyampe barangnya. Iya. Ya udah sayang ini dulu, browsing aja. Mouse-nya maunya yang apa? Kan mouse kan ada beberapa tuh mereknya. Sayang tanya, mouse-nya minta apa? Langsung aja browsing di Shopee, merek mouse-nya, serinya. Terus udah deh, tinggal kita beli di situ. Kelar. Kita tetap bisa senang-senang hari ini, terus mouse tetap bisa kebeli. Ini sih aku nyari mouse gaming dan pilihannya banyak banget dan aku juga jadi bisa setting harga gitu loh dari yang termurah dulu. Tapi tanya dulu, apa maunya mereknya apa? Oke deh, yaudah. Kan macam-macam mereknya. Tanya dulu.
ntar dari merek yang kita cari tetap bisa kok kita sortir, dari kita filter, kita short paling murah dari yang paling murah ke yang paling mahal, atau dari yang toko paling laris juga bisa. Ini kita udah sampai guys, dan kita mau masuk dulu dan kita akan menyenangkan Mira hari ini. Jadi pertama mau ngapain? Makan. Kita mau makan dulu. Kita mau cari tempat makan yang Mira paling suka. Kita sudah di tempat makan. Kita lagi makan di tempat yang dipilih langsung sama Mira, yang katanya bikin dia seneng. Senang kita sudah datang. Ini dagingnya baru datang satu. Ini kalau segini doang pasti kurang buat berdua. Ini sayur mayurnya buat dimakan sama kambingnya. Terus ada ini semuanya ini, dan nasi putih kita. Nih. Dan gue minum teh hangat karena lagi batuk, karena kalau gue pesan es pasti nggak boleh sama dia. Selin banget. Tuh, kambingnya udah mulai makan kambingnya. Aku mau berdoa. Astagfirullahaladzim, kaget aku ya Allah. Baranya datang. Mari kita makan. Ini salah satu yang diminta sama Mira buat hari ini. Spesial, nyenengin Mira. Mintanya ini lagi. Padahal dia bisa minta yang lain-lain loh, yang lebih menyenangkan. Anyway, eksosnya super panjang ke bawah. Yuk, udah. Nih kita lagi mau dibakarin dagingnya sama masnya. Tuh datang lagi daging kita satu. Oke, kita mulai bakar dagingnya. Ya, sudah matang dagingnya. Ini cukup ya, Kak ya? Cukup. Oke. Okay. Ya. Oke. Okay. Daging piring kedua. Kalau ini segini mah kayaknya kurang nih, buat Mira doang aja nggak cukup ini. Kayaknya bakal nambah lagi kayaknya nih. Oke, sambil nungguin masnya selesai masak, kita mau sambil makan. Cara makan daging ala Mira seperti itu, dibungkus sama rumput, terus dikasih sambal. Masuk sih harusnya. Tahu bulat aja masuk. Langsung sekali telan. Pemakan rumput seperti itu. Kalau manusia normal itu cukup daging plus nasi sudah cukup tuh manusia normal. Itu gak normal gitu. Pakai rumput. Bisa makan daging pakai rumput. Sini Mira juga pesen capcay. Gue bisa membuktikan bahwa gue itu adalah peramal guys. Gue punya indera keenam. Gue ramal ini nanti disuruh bawa gue pulang karena ini gak akan dihabisin sama dia. Gue ramal seperti itu. Ini gak akan habis. Ini gak akan dimakan karena yang pesen Mira. Padahal yang pesen Mira tapi yang bawa pulang gue, yang habisin nanti gue. Buktiin omongan gue. Buktiin kalau gue itu punya indera keenam. Gue sudah habis guys. Dan dia masih banyak nasinya. Tuh, masih banyak nasi. Ini yang ini belum tersentuh dan gak akan habis pasti. Jadi ramalan gue tadi pasti berhasil, dan gue terbukti punya indera keenam. Dan kalau udah mulai gak habis gini nih nasinya tuh, dia mulai cari-cari cara, cari-cari pembahasan, cari-cari trik, cari-cari akal supaya gimana caranya dia dibolehin gak ngabisin nasi, atau dia bisa memindahkan nasi itu berpindah ke sini, ke tempat gue. Jadi gue yang makan. Ini dari tadi udah bujuk-bujuk nih dia nih. Cuman gak dikamerain aja nih, gak divideoin. Udah cari akal nih dia. Mana ya caranya ya? Gimana? Tuh kan. Ini nih, habis ini nih. Habis ini gue matiin kamera, dia akan semakin menjadi-jadi cari caranya, karena dia tahu kalau enggak direkam. Ini kalau direkam aja nih dia enggak mau ngeluarin nih. Kalau gue matiin nih kamera, udah apapun akan dia lakukan supaya nasinya tuh gue yang makan. Waduh. Guys, barusan tadi gue matiin nih kamera, dia udah mengeluarkan beberapa akal, beberapa cara supaya gue yang menghabiskan nasinya. Tadi dia bilang katanya nasinya enggak berkurang-berkurang sama sekali. Tetap segitu terus padahal udah dimakan. Itu segitu-segitu terus karena gak dimakan. Karena yang dimakan daging mulu, nasinya seumpil-seumpil. Jadi diam-diam udah mau mengambil ini, tempat nasi gue mau diambil diam-diam, mau diisi. Terus kalau diisi tuh saya mau gimana, kayak, "Ah, Mas, ternyata penyemasan belum habis loh," gitu. Bisa aku percaya gitu. Nah, dia nunggu momen mati doang kamera nih. Kamera mati dia cari akal lagi nih. Yuk, semangat. Perang dagingnya enak banget. Ya udah sini aku habisin. Karena aku udah bilang hari ini aku mau nyenengin saya. Sesuai terbaik nasi aku mau dihabisin. Nasi aku segini lagi. Bukan deh, nasi di sini agak aneh deh. Kayak enggak habis-habis gitu loh, Mas. Nasi aja ya. Selamat makan ya, Mas Wayam. Makannya yang banyak biar sehat terus, biar enggak kurus, biar fresh. Makannya daging. Enak deh, enak kan? Kenyang. Kok kenyang? Baru satu suap.
terbaik Pak Mil. Tinggal sedikit lagi. Karena udah berdedikasi hari ini mau nyenengin dia. Dedication is dedication. Bagus, ini baru pria. Mantap. Maaf itu kayaknya. Terus mantap. So, yeah, Mas Wayan diri. Dagingnya habis, nasinya habis. Masya Allah. Mantap. Makasih ya Mas Wayan. Nasi aku dong nih, bersih banget. Gak ada sisa nasi satupun. Mas Wayan masih ada sedikit nasi. Ini Mas, tadi Mas Wayan ngeramalnya gitu sih. Jadinya kejadian deh. Karena itu udah pasti, sudah sesuatu yang mutlak. Sudah terprediksi. Take away. Ya. Sama-sama. Namanya siapa? Kaira. Jadi guys, Mira sama sekali gak beli apa-apa. Tuh guys, buat kalian cowok-cowok cari nih pasangan kayak gini. Dikasih sehari boleh minta apa-apa. Gue udah bilang nih, gue dikasihkan hari ini untuk dia, untuk nyenengin dia. Dia mau minta apa aja bakal gue kasih. Dan dia dari tadi gak, selama dia ngerasa sesuatu itu dia gak butuh, dia gak beli. Keren. Kan jadi injek-injek doang. Oke, permainan dimulai. Mainan kayak gini seneng banget nih. Hah, game over. Kok game over? Nih bonekanya besar-besar banget. Yuk kita coba. Oke, mari kita coba. Ini bonekanya gede-gede banget nih. Ayo. Bonekanya shaky banget. Waduh, iya. Awas, awas, awas. Hati-hati. Satu, dua, tiga. Bisa gak? Ya, ya miring. Gagal. Mau? Let's go. Wow 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 wow. Kenal lo. Keren. Jatuh sayang banget. Udah dapet lo. Ya. Sayang banget. Harusnya belum keren dulu. Harusnya biar dapet dulu ya. Kayak ah. Ya kali. Mau main basket. Waduh, nentangin nih. Sekarang kita mau nyobain basket. Padahal dari zaman dulu kita masih PDKT, dia itu kalau basket terlalu kalah sama gue, nggak pernah menang sekalipun. Jadi dia nantangin lagi gue lagi ini. Oh, halo. Foto. Ayo, ayo, boleh, boleh. Iya, iya. Ayo. Ya, makasih, Kak. Sama. Oke, sekarang Mas Wayan mau mulai duluan. Satu, dua. Kita lihat. Oke, sekarang giliran Meira. Apakah dia bisa melewati skor gue 31? Mari kita lihat. Aduh, nggak masuk. Belum ada yang masuk. Wih, satu. Wih, dua. Wih. Kok saya jadi jago? Jangan dikitoin. Curang kok jadi jago? Wow. Udah 13, 16. Waduh. Udah 20. Keren. 48. Ini pertama kali saya yang menang ya. Ya, game berikutnya kita akan main bowling. Siapakah yang akan menang? Sayang dulu deh, coba deh. Wow. Strike loh. Golden pin stage. Wow, keren banget sumpah. Total 47 ya. Mari kita lihat. Gantian Mas Wayan. Siap. Ini baru permulaan. Mungkin dia baru beruntung. Oh my god. Nyebelin. Gak mau. Please, ini yang frame kedua. Gak masuk. Oke, ya bye. Ya Allah. Mas, jangan dong, Mas. Gak masuk. Mas Ayan gak dapat golden stage. 35. Adinda Mira sih 47 sih. Gitu rasanya. Oke, kita cari permainan lain yang bisa mengalahkan Mas Wayan. Like, apa ya? Ini ngapain? Ya, ini mah aku pasti nggak bisa. Coba ya. Ini lagu yang gue waktu zaman SMA main drum. Avenged Sevenfold, Almost Easy. Yaudah, coba kita lihat. Tapi dulu gue jago main lagu ini, tapi gue drummer dulu. Ini main kita. Ah, gaya.
foto box dulu. Hei, aku di sini. Nabrak-nabrak. Kita mau foto box. Tadi gue main gitar, lagi-lagi menang, merah kalah. Orang nggak cobain. Kita mau foto box dulu, guys. Mantap banget ikan hari ini. Ya, ini kita sekarang sudah selesai mainan di time zone. Oh iya, thank you. Tadi coba tanya orang rumah deh. Mau yang kita beli cumi, udah nyampe belum? Aku belum bilang. Udah sampai. Udah, kok saya nggak bilang? Guys, sesimpel itu, secepat itu, gue benar-benar sangat-sangat terbantu banget sih dengan adanya si Shopee ini. Belanja jadi super enak banget, sangat efektif. Kita berdua tetap bisa main berdua, tapi titipan tetap bisa terbeli walaupun jauh di sana belinya. Kita sudah sampai di mobil, kita sudah berkegiatan seharian ini. Walaupun ada beberapa kegiatan yang kita nggak jadi lakukan, dan gue tuh sebenarnya pengen gitu, Merah mau beli apa, mau ini atau mau itu, mau gue penuhin gitu, tapi itu kan sama dia. Padahal gue udah bilang, hari ini aku dedikasikan untuk saya. Jadi dia mau apapun, tapi dia gak banyak minta. Cowok-cowok cari yang kayak gini. Jadi duit kalian bisa buat beli yang lain. Bisa buat beli sepatu. Kalau yang hobi mobil, beli mobil. Yang hobi main musik, beli alat musik. Yang hobi beli rumah, buat beli rumah. Masa hobi beli rumah? Amin. Jadi yaudah guys, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Semoga kalian terhibur dan kalian suka sama video kali ini. Inti dari video ini kita cuma mau sharing, berbagi kebahagiaan kita hari ini ke kalian semuanya. Yaudah, dan seperti biasa guys, ambil baiknya dari video kita dan buang buruknya, oke? Jangan lupa subscribe channel Iksora di bawah, karena kita sedang menuju 2 juta subscriber. Masih panjang, panjang banget, tapi gak apa-apa lah ya kan? Bener kan? Walaupun baru 1 juta 10 kan menuju 2 juta, ya gak? Subscribe Mira juga yang sedang menuju 200 ribu subscribers, ya kan? 200 ribu subscribers, jarang upload tapi subscribersnya 200 ribu. Subscribe, follow Instagram kita berdua di, follow brand fashion kita di. Jadi yaudah, makasih guys sudah nonton video ini sampai selesai. Dadah, sampai ketemu lagi, bye.